Baik pemirsa, warga Kampung Dorba melakukan kerja bakti, membersihkan balai kampung sebagai lokasi TMMD Kodim 1712 Sarmi. Seperti inilah kondisi terkini pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa di Desa Dorba, Kecamatan Pati Timur, Kabupaten Sarmi, Papua. Pembangunan balai kampung sudah memasuki tahap finishing dan segera bisa dimanfaatkan oleh kampung hasil pemekaran dari Betaf 3 menjadi Kampung Dorba. Warga masyarakat Kampung Dorba terus mendukung dan membantu kegiatan pembangunan sasaran fisik TMMD. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan supaya Kampung Dorba kedepannya lebih bagus dan lebih baik lagi. Adanya TMMD ke 111 Kodim 1712 Sarmi, dan saya mengucapkan wujud dan terima kasih saya atas pembangunan di Kampung Dorba, dan saya membantu untuk membersihkan di lokasi pembangunan balai kampung tersebut. Muhammad Rofiq berharap kepada pemerintah daerah untuk menambah atau memperhatikan pembangunan di Kampung Dorba ini. Pasalnya dengan pembangunan akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kampung Dorba. Tim Liputan Batik TV melaporkan.